dan malam menambah resah. Hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh. Bagai patah tak tumbuh lagi, bagai hilang tidak berganti, bagai
Ya, syukur alhamdulillah kerana selama tempoh 5 tahun bersama tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, saya begitu gembira sekali dapat bersara di sini bersama dengan tuan-tuan yang begitu kreatif dan mesra dalam memberikan kerjasama kepada saya dalam tempoh 5 tahun berkhidmat di sini. Jadi selama 39 tahun saya sebagai warga pendidik, saya mendapat kepuasan sebagai seorang guru, khususnya sebagai seorang pemimpin utama dalam organisasi sekolah itu. Jadi bermula daripada 1981 sehingga ke 31 Mac 2020, 39 tahun saya menabur bakti, berkorban bersama dengan guru-guru dan warga-warga pendidik, pihak kementerian dan para ibu bapa dalam PIBG. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan, dan saya doakan semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati, dan usaha-usaha yang kita laksanakan dalam amanah yang diberi dapat kita sempurnakan dengan sejujurnya. Jadi alhamdulillah sampai ke tahap ini berkat doa anak-anak murid, khususnya kedua ibu bapa saya dan rakan-rakan, ya, isteri dan kaum keluarga yang selalu mendoakan yang terbaik. Kalau nak dikatakan pengalaman pahit dan manis tu, pada saya memang banyak yang manis lah, ya, kerana sejak tahun 81 lagi apabila saya diberi tanggungjawab sebagai seorang guru biasa, di dalam hati ni memang dah terdetik sekiranya saya mengajar murid-murid ni, kalau sekiranya murid tak dapat di akhir pengajaran saya, saya rasa bersalah sangat. Jadi daripada sekolah yang pertama sehinggalah ke yang akhir, sentiasa kita memberikan tunjuk ajar kepada cikgu-cikgu, membimbing mereka supaya menjadi seorang pendidik yang benar-benar kita kata ada jiwa pendidik. Jadi kalau kita ada jiwa pendidik ni, tak ada masalah. Yeah? Jadi kalau nak kata manis tu, banyaklah. Yeah? Yang sedih ni rasanya tak ada sangatlah. Yeah? Sebab saya ni, kita ni berfikiran positif dan proaktif. Setiap masalah yang saya hadapi, saya akan rasa itu sebagai satu peluang. Jadi bila ada masalah, saya tak anggap itu masalah, tapi saya anggap itu peluang. Itu yang membuatkan saya kata tidak ada sangat rasa kesedihan. Sikit-sikit itu dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah, berbincang dan sebagainya lah. Jadi saya juga berpeluang untuk menjawat beberapa jawatan penting dalam Majlis Guru Besar, dalam Kesatuan Guru-Guru di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Itu yang membuatkan saya lebih matang dalam menelusuri dunia pendidikan ini. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada isteri saya, Puan Nur Azhar Aziz, yang mana beliau bersara lebih awal dari saya. Tapi dapat merasakan tunjuk ajar ataupun bimbingan yang cuba dia sokong apa yang saya buat, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada anak-anak saya juga, ya, dalam memberi semangat kepada ayahnya yang sentiasa sibuk tapi dapat menyelesaikan apa juga masalah yang dihadapi dengan baik. Akhir kata, saya haraplah, ya, kita yang diamanahkan sebagai warga pendidik ni dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, penuh kompeten, ya, bertanggungjawab, kreatif dan sentiasa melihat ke hadapan apakah yang boleh kita lakukan dalam dunia pendidikan ini, ya. InsyaAllah saya ingat dengan pimpinan pentadbir-pentadbir seperti Tuan Haji Amran, Puan Rosina, Puan Surinda, guru-guru lain, ya, guru-guru yang begitu kaliber macam, dan semuanya lah, ya, tak lupa juga kepada kumpulan di bawah PRA, ya, yang dapat membantu perjalanan PRA ni dengan baik sekali, ya. Jadi saya haraplah, yang saya tak sempat nak sebut semua, tapi saya berterima kasih sangat kepada saudara-saudari yang sentiasa memberikan kerjasama yang sangat baik, dan saya cuba buat yang terbaik supaya saudara-saudari, cikgu-cikgu rasa selesa di bawah saya. Jadi saya berharap
supaya SK Danau Pondana akan terus maju cemerlang. Dan kepada guru-guru dan murid-murid juga, saya doakan semoga sihat walafiat. InsyaAllah ada masa, di lain masa kita ketemu lagi.